Hi guys, Alphard ni ada ke spek G dalam kategori dia? Biasa orang dengar X, S, SA dan SC serta type black ataupun type gold. Ha, tapi betul ke ada G spec dalam kategori dia kan? Jom, pada yang belum like, share dan subscribe, boleh buat dulu sebabnya kita nak tunjuk kereta ni secara lebih detail. Memang benda ni ada. Ha, dan spec G ni untuk pasaran selain daripada negara Jepun, pasaran kereta baru yang dibawa masuk seperti Indonesia, pihak Malaysia sendiri ada membawa masuk dengan spek G. Spek G ni merupakan spek pertengahan sebelum yang tertinggi. Ha, tetapi kita jarang sekali mendengar untuk spek Recon. Ini menjadikan kereta ni agak janggal didengari kalau kita cakap spek G ada. Ha, tetapi hakikatnya memang ada. Antara features-features yang lain dari yang lain untuk spek G Jepun ni ataupun Recon terpakai Jepun, nombor satu, dia punya bahagian interior dalaman dia yang menunjukkan dalaman dia semestinya berwarna putih, beach color. Yang kedua, spek yang hadir, dia hadir dengan adjuster electronic seat untuk bahagian passenger dan side driver serta hadirnya memory seat untuk bahagian side driver. Yang ketiga, kalau kita lihat pada bahagian dalaman, semestinya beige color dan 7-seater menjadi pilihan yang terbaik. Dan tak lain dan tak bukan, bahagian interior dalaman juga dikemaskan lagi dengan kemasan kayu-kayu. Ini menjadikan spek G sangat limited dan rare untuk didapati di dalam pasaran Malaysia. Lagi-lagi kereta ini dibawa masuk secara Recon. Dan pada kawan yang berminat, boleh dapatkan spek G yang ada features-features klasik dan elegan. Dan pada yang berminat juga, boleh hubungi nombor telefon saya di 017-714-5604 dan boleh share video ni serta tekan description untuk melihat nombor telefon saya yang saya share di link di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bye-bye.